Viral imam masjid di Bekasi dipukul saat pimpin salat, polisi cek TKP. Imam di salah satu masjid di Kecamatan Jatiwaringin, Kota Bekasi dipukul orang tak dikenal. Imam itu dipukul saat sedang memimpin salat berjemaah pada Kamis, 1 Desember 2022. Video aksi pemukulan itu viral di media sosial. Dalam video itu terlihat jemaah tengah berbaris untuk memulai ibadah. Baca juga, rawat kerukunan. Anak-anak kampung sawah Bekasi dibiasakan tegur sapa tanpa pandang agama. Penyerang terlihat persis berada di belakang imam itu. Saat salat dimulai, pelaku langsung memukul bagian belakang imam. Imam sedikit terlempar ke tembok yang berhadapan dengannya. Jemaah lainnya kemudian berupaya menahan pelaku. Kompol Herman Eko Wijaya membenarkan adanya peristiwa ini. Hanya saja belum diketahui apa motif penyerangan yang dilakukan pelaku. Anggota sedang berada di tempat kejadian. Mohon waktu, kata Herman ketika dikonfirmasi, Jumat, 2 Desember 2022.